Isi waktu luang jelang berbuka puasa atau biasa disebut dengan istilah ngabuburit, warga Tanggulangin Sidoarjo memiliki cara unik. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sebelah balai desa, warga mengisi waktu dengan kegiatan berkuda. Bulan Ramadan bukan waktunya untuk berdiam diri, bermalas-malasan, maupun menghabiskan waktu dengan berdiam diri di dalam rumah. Namun dalam setiap aktivitasnya diharapkan dapat menjadi ibadah yang bernilai positif dan bermanfaat. Manfaatkan lahan kosong tanah luas di sebelah balai desa daerah Tanggulangin Sidoarjo, warga masyarakat sekitar dan penghobi berkuda lakukan kegiatan berkuda untuk mengisi waktu sebelum berbuka puasa selama Ramadan kali ini. Salul Yusar, salah satu penggiat penghobi kuda, mengatakan jika dengan melakukan kegiatan positif berkuda yang merupakan sunnah Rasulullah ini, ngabuburit terasa lebih cepat jelang berbuka puasa. Jadi insya Allah ketika kita mensunahkan olahraga itu, apalagi kita sudah melihat Nabi Muhammad, ya kan, ya insya Allah kita akan bisa lebih kuat lagi puasanya karena kita menjalankan sunnah olahraga gitu. Kegiatan rutin berkuda ini disebutkan akan tetap rutin digelar walaupun pada bulan Ramadan. Total untuk kegiatan ngabuburit berkuda seperti ini setiap harinya, minimal diikuti 27 penghobi berkuda yang sebagian besar mereka juga tengah menjalankan ibadah puasa. Agung Dharma, Surabaya TV. Kampung Wis dan menangkan door prize-nya.